Dadah. So, hey yo kawan-kawan sekalian, nama saya Andrelo Deja Vu. Hari ini gua mau cerita sedikit tentang ini flavor. Banyak lah orang tengok, banyak dia send bagi Andre ni juice. Nah, dia punya design sangat cantik, for the honest. Dan satu lagi yang penting adalah dia 10,000 puff tau. Tengok ni device. Dia punya design semua cantik-cantik, macam simple and nice. Okay, untuk device ini 10,000 puff, dia boleh adjust airflow dekat bawah. So dia punya adjust airflow, kalau lorang pakai airflow yang ketat, confirm dia boleh pi sampai 8,000-10,000. Kalau lorang tiap-tiap kali mau pump itu direct inhale ni macam wide airflow ah, dia lebih kurang lah sebab dia lebih banyak asap masuk. So, kalau lorang tukar dia punya airflow sampai kecil skyline, airflow kecil-kecil macam dia ketat-ketat, asap sikit-sikit, lorang boleh tahan lagi lama lah. So dia punya flavor actually okay. Untuk dia punya flavor, Adrian akan tunjukkan. So without wasting our time, let's just get into more closer. Gila lah, lu tengok dia punya flavor. Ah, tepi lah ini, okay. Lorang tengok dia punya flavor sangat gila lah. Banyak sangat jenis lah. Itu color semua pun cantik-cantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia punya kotak pun sangat cantik. Okay, untuk dua yang Adrian hisap ni, dekat atas dia tulis lah, salted lemon cheesecake dengan spring water. Ini dua flavor yang Adrian tengah hisap lah. Mereka ada ini tangy apple, mereka ada citrus, strawberry, peach. Lepas tu mereka ada ini banana milkshake. Lepas tu the next one mereka ada strawberry mango. Lepas tu mereka ada piccolo latte. Ha, ini latte macam-macam loh. Piccolo macam itu Dragon Ball punya piccolo warna hijau punya itu piccolo latte. Ha, okay, so the next one mereka ada black twin berry. Ini macam twin berry macam pelat-pelat semua. Twin berry pada twin berry. Okay, the next one mereka ada tropical fruits. Lepas tu mereka ada strawberry guava. Oh, strawberry guava. Macam tak pernah dengar. Strawberry macam-macam ada lah. Strawberry milkshake lah, strawberry milk, strawberry watermelon, watermelon strawberry. Ini strawberry guava ma. So ini pula strawberry ice. Lepas tu marshmallow candy, the last one. Okay, marshmallow candy. So pening tau, Idra mau test ini flavor semua. Idra mau pilih dia punya itu pelet-pelet semua flavor lah, yang dia punya nama ini pelet-pelet semua Idra mau try. So guys, normally ya itu flavor ya, ya itu biasa-biasa semua Malaysian ya, itu vapor pun sudah try lah. Idra mau pilih dia ini piccolo latte. Ini piccolo latte. Lepas tu Indra mau try dia punya ini citrus, strawberry peach, lain-lain sikit mah. Lepas tu dia punya ini marshmallow candy. Lepas tu last kali kita pilih dia punya ini strawberry guava. So dia punya flavor, dia ada silikon ni macam. Okay, lorang ambil keluar dia punya silikon. Lepas tu ada stiker dekat sini. Dia punya stiker pun sangat-sangat details lah. Dia tulis type C macam DDL, MTL. Lepas tu buka dekat sini macam wop. So one thing good dekat sini, dia boleh adjust airflow. Dia rechargeable. Untuk device ini dia 650mAh battery lah. Dia punya bateri agak kuat, agak powerful. Lepas tu mereka tidak tulis berapa ml lah. Dalam kota ini ya, ini kota luar pun tak tulis berapa ml. Dia tak mau bagi sama orang tahu dia punya ml. So full charge untuk device ini 60 hingga 70 minit. Lightweight, stylish box design, round mouthpiece lah. Mereka punya design macam ada dua layer di dalam. Dekat dalam putih, lepas tu dekat luar dia transparent. Ini juice, dia bukan pakai stiker, printing ini macam 10k puff. Lepas tu dekat belakang dia tulis strawberry guava ini macam juice, okay, juice. Dekat sini orang boleh hang lanyard. Actually mereka ada provide satu lanyard bagi Adrian lah, tetapi Adrian usually jarang hang lanyard. So sekarang Adrian mau buka dia punya kotak semua. Adrian mau try, okay. Adrian akan timelapse dululah. Okay, sekarang Adrian mau try 6 flavor bagi lorang, explain bagi lorang tahu lah, okay. The first one dia punya ini yang Adrian tengah hisap, salted lemon cheesecake. Salted lemon cheesecake ini actually dia ada satu jenis bau yang Adrian sangat suka, yaitu dia macam Mr. Meringue. Mr. Mering. Last time Indonesian banyak orang hisap. Sampai Adrian pi Indonesian, Adrian pi angkut banyak-banyak, mari balik sini hisap. Sangat-sangat sure itu freebase punya 60ml. Dia US, UK punya flavor. Itu dia macam cheesecake punya flavor. Ini macam. So untuk ini salted lemon cheesecake dia berperisa macam Mr. Mering lah. Kalau lorang pernah hisap, kalau lorang tak pernah hisap, dia punya flavor dia ada macam masam-masam sikit, lemon cake, lemon cheese punya cake. Ini macam, okay. Apa yang lorang boleh dapat adalah dia kurang manis. Kurang manis, sijuk-sijuk. Min-min ente sikit saja, min-min. Dia tarah sangat sejuk punya flavor ini. Memang syok lah. So kedua Adrian mau try adalah dia punya spring water. Dia cuma spring water saja. Dia macam air. Spring water ini langsung, langsung tarah itu taste-taste semua tarah.
Dia tak ada macam itu polomin, min-min semua tak ada. Dia cuma macam air saja. Ini air yang sejuk macam letak di peti sejuk, sangat syok. Refreshing punya flavor. Ini spring water. Lorang memang kena try. Lorang ingat sekali lagi, spring water ini macam warna putih, warna biru punya ini macam. So yang ketiga Adrian mau try, dia punya strawberry guava. Okay, strawberry guava ini Adrian jarang dengar lah. Banyak Adrian dengar strawberry campur dengan lain, tetapi strawberry guava Adrian jarang dengar. Mari kita try. The first puff dia akan bagi hit sedikit disebabkan dia punya itu kesejukan. Dia punya sejuk level agak tinggi. Untuk dia punya guava taste pun kuat. Strawberry cuma sikit saja. Ini flavor pun okey. Lion punya ini flavor. Dia tak ada itu muak-muak punya flavor dia. So the next one adalah ini. Ini marshmallow candy. Okey, kita kena buka dia punya airflow dulu. Ini plastik kita tarik keluar. Marshmallow candy, kita try tengok adakah sejuk punya flavor. Marshmallow candy ini dia bau macam itu Colgate, dia bau macam itu sedikit Adrian rasa apa tahukah itu bau minyak batuk, bukan minyak batuk, itu ubat batuk sedikit. Dia punya ini marshmallow candy. Disebabkan mungkin dia tak ada itu manis marshmallow, tetapi dia tak ada manis. Ini juice sangat pandai. Dia tak ada manis tau ini flavor, dia smooth sahaja. Adrian jarang jumpa disposable dekat Malaysia yang tak ada manis, tak ada sangat throat hit. Kebanyakan yang tak ada manis dia throat hit sangat. Dari pada itu China company datang, dia throat hit sangat. Ini dia okey, dia brew okey, tak ada manis mia. Inilah refreshing, ini kita panggil refreshing flavor, sangat-sangat syok. Marshmallow jangan geli ya, okey. Lorang dengar marshmallow, banyak orang dia lari yo, dia lari terus. Ini flavor okey. So ini pula kita try Piccolo Latte. Kita try tengok dia punya Piccolo Latte atau Dragon Ball punya feel ini macam kah? Okey, mari kita taruh dalam mulut, buka airflow. Wah. Ini syok. Ini syok. Okey, ini memang syok. First thing dia tak ada itu manis-manis, masam-masam tak ada. Dia latte, betul-betul latte. Latte kalau lorang sebagai seorang yang meminum kopi, coffee lovers, okey, latte cappuccino memang tak ada manis dia itu, baru pahit punya. Ini dia sejuk dia bagi, dia letak ais. Okey, lepas tu latte, Piccolo Latte. Dia tak ada sama itu macam itu Starbucks coffee. Ini dia tak ada. Ini dia sama macam apa tau? Zeus Coffee. So the last one Adrian mau try ini biru ya. Ini citrus strawberry peach. Kita try tengok. Airflow first dia tutup, lorang kena buka full airflow ataupun lorang buka half airflow dia macam. MTL feel. MTL ini manis-manis ada sikit dia bagi ini citrus punya pasal. Citrus strawberry peach. Ini peach Adrian first time rasa strawberry yang sangat menawan. Sangat syok ini. Ini citrus strawberry peach. Dia punya strawberry lebih daripada peach, tetapi lorang boleh rasa dia punya peach punya flavor. Lepas tu macam orange-orange sedikit. Sangat pelik tapi sangat sedap. Ini dia bagi manis. Di antara semua flavor ini lorang boleh tengok apa yang Adrian isap ini, dia ada bagi manis. Sikit-sikit manis. Okey, sangat-sangat syok, sejuk punya flavor. Untuk ini coffee ya, Piccolo Latte ya. Dia pun sejuk punya tau. At the first Adrian ingat ni Piccolo Latte dia ada flavor yang creamy, yang tak ada sejuk. Actually adalah sejuk punya flavor. So memang thumbs up kepada juice. Adrian susah mau pronounce. Lorang tengoklah sendiri, juice ke juice ke juice ke juice. Janji lorang ingat dia punya nama ni, okey? Juice. Betul-betul syok lah ini review. Adrian kasih ini review sama ini juice punya ini disposable lah. Adrian sangat suka dia punya disposable punya line up semua. Ada lagi yang lain lorang boleh pergi try sendiri. So daripada 1 star sampai 5 star untuk disposable kategori, for the honors Adrian akan bagi dia punya flavor 5 star. Adrian sangat suka less sweet, apa yang Adrian mahu dia punya taste, dia betul-betul bagi Adrian dia punya taste, memang-memang syok. Ini salted lemon cheesecake pun sangat-sangat syok. Sampai kenyang. Sorry guys, sudah burp. Okay, so sampai sini saja Adrian mau explain sama ini juice 10k puff. Betul-betul 10k puff, lorang pergi try sendiri. So far Adrian hisap sudah lama lah, tak ada masalah. I see you all in my next reviews again. Arigatou, kamsahamnida.